Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rakyat Razik bin Mustafa Kamal. Saya berumur 13 tahun dan saya sekolah di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Saya terlibat dalam sukan olahraga iaitu sprint dan marathon. Marathon saya terlibat dalam acara 800 meter, 4 kilometer dan 1200. Okay, yang pertama inspirasi saya ialah koreografi jantan. Yang kedua ialah Usain Bolt. Saya memilih mereka sebagai dedikasi, memilih saya sebagai inspirasi saya kerana mereka mempunyai dedikasi yang tinggi, semangat yang kuat dan mental yang cerdas. Okay, matlamat saya sekarang ni, saya mahu menjadi atlet negeri dan atlet kebangsaan untuk Malaysia. Kelebihan pada Rais ni, pertama kalau saya suka dia, apabila saya menerima ni, pertama saya suka saiz tubuh dia. Tubuh dia cukup tinggi. Usia 12 tahun ni, ketinggian dia hampir 165. Itu kelebihan dari segi fizikal. Dari sudut lain pula, dia ni walaupun dia serba kekurangan, lewat menerima latihan daripada saya, menjalani latihan di bawah akademi, tapi dia ada dari kesungguhan, fighting spirit dia, keinginan dia, tidak putus asa. Yang ini yang sesuatu yang ada pada diri Rais ni. Pencapaian Rais ketika di kejohanan olahraga MSSD Keramat pada 2019, dia bermain dalam macam 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter mewakili sekolah dia, iaitu SK Wangsa Jaya Seksyen 4 Wangsa Maju Kuala Lumpur. So dia, pencapaian tidaklah merangsangkan pada waktu itu, tapi alhamdulillah setakat separuh akhir dia pencapaian dalam macam 100 meter dan 200 meter. Okey, mengenai jenis latihan, Rais ni masih kanak-kanak lagi waktu saya menerima dia tu awal. Jadi saya suka memberi pendekatan dalam bentuk yang fun, atau lebih saya suka saya nyatakan dalam bentuk multilateral training. Jadi di sini kan saya tidak memberikan satu penekanan yang khusus ataupun specific training pada usia usia Rais yang masih lagi di bawah 12 tahun. Perancangan jangka masa pendek saya waktu saya menerima dia pada awal 2019. Jadi untuk jangka masa pendek tu, saya membetulkan dia, membetulkan teknik larian dia, memperbanyakkan drill dia di jangka masa pendek. Dan untuk jangka masa panjang, alhamdulillah dia pun dah berada di Sekolah Sukan Malaysia Pahang di bawah bimbingan coach Roslinda Samsu. Jadi coach Roslinda mempunyai perancangan yang teliti yang lebih khusus untuk Rais untuk jangka masa panjang. Canon, delighting you always.